Oke guys, hari ini ada masalah dengan YouTube. Oke, untuk tes koneksi kita coba koneksi ke Google. Oke, ping kita hari ini lancar sekitar 28 ms per second. Oke, kita tes buka Google. Oke, kita tes buka Facebook. Berjalan sangat lancar. Ada apa dengan YouTube hari ini? Kita tes buka akun kita. Terbuka. Namun banyak kode error, 500 internal server error. Oke. Kita tes buka halaman depan lagi. Halaman depannya masih nol, masih blank atau kosong. Jadi, apa yang terjadi dengan YouTube? Tes buka sebuah video, terjadi kesalahan. Dan videonya masih kosong, guys. Dan masih nol. Dikutip dari sebuah halaman di website, tim YouTube mengklarifikasi permasalahan tersebut.